Semacam kayak gini juga banyak nanti kalau mau cari-cari Honda BRV. Belum stok-stok yang lainnya. Nah, jenis-jenis Livina mulai dari harga 60 jutaan. Ready semua nanti di Prab Motor, tinggal beli saja. Nah. Nih, Prab Motor lagi banyak yang diobral, jadi stok-stok di Prab Motor banyak yang jual obral untuk hari ini. Ratusan unit ya. Ini juga ada Honda Mobilio tahunnya 2014-15an, harganya cuma 109 juta ini, warna putih favorit. Mobilio warna putih, ini transmisinya oh ya otomatis. Yang minat silakan, transmisi otomatis. Terus mana lagi nih? Pokoknya banyak yang diobral. Ini juga ada Livina. Nah, sementara laku leasing ya, laku leasing. Prab Motor siap melayani pembelian panjenengan, cash kredit maupun tukar tambah. Nah, ini kita juga ada lagi Vios Modip. Nah, seperti ini, tahunnya 2000. Tahun piro Pak Pugo ini Pak Pugo? Tahun piro? 2014-an main konsumen, yang minat silakan. Buat anak-anak muda yang suka modif-modif mobil. Nah, filenya juga udah racing. Yang jelas di bawah 100. Nah, mobilnya seperti ini. Transmisi manual. Viosnya sudah modifan. Terus itu juga ada lagi Innova Reborn. Automatic transmisi, tahunnya 2016-an. Seperti ini. Harganya ini kita jual cuma berapa kemarin? 290 jutaan. 280 jutaan aja yang minat silakan. 280 jutaan. 28. Jenis-jenis mobil Avanza, Avanza Barong di Prab Motor mulai dari range harga 120 jutaan ya di Prab Motor ready. Untuk Avanza Barong silahkan tinggal beli saja. Nanti untuk lebih detailnya bisa langsung kontak nomor marketing yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini kita juga ada Xenia nopolnya E, ini baru masuk 100-an lebih dikit. Terus ada juga ini Toyota Race. Toyota Race Turbo ini ya, baru masuk yang tipe GR 200-an koma ya Mas Ian. Tipenya GR ini, yang minat silahkan. Race, Toyota Race Turbo. Hari kita juga ada lagi Innova Reborn, bahan bakarnya solar. Tahunnya 2016-an, harganya cuma 275 juta. Yang minat silahkan, nopolnya N. Jadi untuk mobil-mobilnya ada di Prab Motor itu harganya bervarian. Kita jual tergantung dapatnya juga nanti ya. Terus ada juga ini Kuda, warnanya hijau. Harganya 59 juta saja. Nah, yang minat silakan monggo. Kalau jenengan berkenan, Kuda diesel, nopolnya juga sudah lokal AE. Ini kita juga ada lagi Daihatsu Sigra ya, tahunnya 2019-an. Harganya ini kita jual cuma 89.500, yang minat silakan. Transmisinya manual, kilometer baru jalan 50 ribuan. Terus ada juga ini Honda Jazz, Honda Jazz di Prab Motor juga banyak nanti. Nah, tinggal beli saja yang facelift. Mulai 160 jutaan harga cash bukan DP untuk jenis Honda Jazz tipe RS. Hari kita juga ada lagi Mitsubishi Elap tahunnya 2012-an yang bodi Dina ya, harganya kita jual cuma 210 jutaan. Yang minat silakan, nih Elap penumpang bisa muat banyak orang ini. Mobilnya juga sudah lokal AE, mobilnya juga sangat bagus. Nah, untuk interiornya mewah, transmisi manual jelas itu ya. Terus ada juga ini mobil-mobil yang baru datang, sejenis Mobilio seperti ini, mulai dari harga 100 jutaan ready ya untuk di Prab Motor. Jenis-jenis Honda Mobilio sama Sigra. Sigra itu juga baru saja dapat-dapat semua. Yang minat silahkan, banyak pilihan nanti kalau jenis-jenis mobil Sigra. Nah, ini kita juga ada lagi Honda Civic. Nah, Honda Civic Turbo tahunnya 2016-an. Harganya kita jual cuma 290 jutaan. Yang minat silahkan, Civic Turbo. Warnanya silver, transmisinya otomatis. Terus ada juga ini Honda Jazz GK5. RS GK5 baru masuk juga nih, warna putih favorit. Nah, ini kita juga ada lagi Honda Mobilio tahunnya 2017 pemakaian. Ini jadi perakitan tahun 2016, pemakaian 2017. Harganya ini kita jual cuma 114 juta saja. Yang minat silakan, warna putih favorit. Nah, transmisinya ini manual. Dan juga ini Honda BRV. Ini kita ada lagi mobil ya, Ford Focus namanya nih. Nopolnya juga sudah lokal AE. Ini bisa dibilang mobil sport. Nah, kelasnya mobil sport ya. Untuk tampil-tampilannya mewah. Harganya pun juga murah, cuma 49.500. Barangkali main konsumen minat silakan. Nopolnya juga sudah lokal AE tahunnya 2007, pemakaian 2008. Jelas pajaknya hidup. Transmisinya ini otomatis. Nah, seperti ini ya. Ini Ford Focus, harganya cuma 49.500, yang minat silakan. Jadi untuk konsumen yang rumahnya jauh, biar jenengan kebagian mobil seperti ini, bisa juga langsung keep via online. Nah, untuk online bisa langsung video call nanti di depan unit langsung, atau video call sama marketingnya kalau sampean ragu.
Nah seperti itu ya, jadi biar sampean kebagian, karena mobil-mobil seperti ini tidak banyak, cuma satu atau dua unit aja jenisnya Ford Focus seperti ini. Noponya juga sudah lokal AE, yang minat silahkan, barangkali main konsumen. Kelasnya mobil sport ini ya. Prabu Motor juga menyediakan untuk mobil-mobil besar ya, semacam Jeep. Nah, Jeep Rubicon tahun 2012-an ready juga di Prabu Motor. Nah, tinggal pilih saja main konsumen, banyak pilihan, silahkan. Antara yang ini dan yang itu. Nah, tinggal pilih saja. Monggo kalau jangan berkenan dan unit-unit yang ada di kelasan mobil Prabu Motor. Dan yang lainnya juga masih banyak nanti untuk jenis-jenis mobilnya, harga 10 jutaan, harga cash, bukan DP, semacam ini nanti. Ini kita juga ada lagi Outlander, barusan masuk tahunnya 2012-13an ya. Warnanya putih favorit. Mobilnya juga Ciamik ini, bagus. Terawat, transmisinya otomatik. Mas, piro mas, harganya mas? Baru masuk ya nih, baru masuk. Belum muncul nanti untuk harganya, bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Monggo, kalau jalan berkenan. Nah ini kita juga ada lagi Honda Freed. Nah masih dicek sama bapaknya, dari mana bapak? Solo. Dari Solo. Berdua sama ibu ya? Iya. Nah, naik bus apa naik apa tadi? Bus. Wah, naik bus. Nah, jauh-jauh dari Solo datang Prabu Motor. Cuma 110 jutaan, 2000-nya 11 bapak. Monggo kalau sampean minat. Nah, 110 jutaan. Honda Freed 2000-nya 11. Nggih, 2011. 2011 warna putih favorit. Monggo kula lanjut review riyen. Nah, itu ya. Honda Freed ini transmisinya otomatik ini. Transmisi otomatik. Nah, seperti ini untuk interiornya. Harganya cuma 110 jutaan. Barangkali main konsumen minat silahkan. Nah, itu ya. Ada juga ini BRV barusan masuk. Seperti ini banyak nanti untuk jenis-jenis BRV. Mulai dari harga 140-an ready di Prabu Motor. Jenisnya BRV. Nah, ini masih di test drive ini ya. Jadi untuk mobil-mobil yang masuk di Prabu Motor ya seperti ini, pasti di test drive. Dan terkait garansi Prabu Motor, ada garansi mesin, garansi kaki-kaki, garansi surat-menyurat. Tentunya itu 100%. Kita juga ada lagi Kia Carnival. Ini kalau naikkan nggak kalah sama mobil-mobil seperti Innova, Fortuner itu ya. Mobilnya jelas nyaman dan sangat mewah. Ini sudah dilengkapi sunroof, sudah apa ya? Pintunya sudah sliding door. Harganya pun juga murah. Nah, ini transmisinya otomatis ya, seperti ini. Transmisi otomatis, joknya sudah captain seat. Nah, tuh sunroofnya. Ini tahunnya 2000-an, harganya kita jual cuma 30-an koma. Yang minat silahkan, 30 jutaan koma. Barangkali main konsumen minat. Itu bapaknya juga masih cek-cek unit. Nah, seperti itu ya. Terus itu masih tadi bapaknya juga masih cek-cek unit juga itu. Dan juga ini Yaris, baru masuk. Yaris TRD seperti ini mulai 130-an ya di Prabu Motor. Ready nanti di Prabu Motor. Terus ada juga ini Pajero Sport. Nah, Pajero Sport. Itu juga masih ada, Pajero Sport baru masuk. Avanza, Avanza facelift mulai 140-an. Terus VRZ, ini baru datang lagi nih VRZ. Pokoknya silahkan kalau jenengan minat. Pilihannya banyak. Hari kita baru datang lagi ada L300 ya. L300 bekasnya pondok pesantren. Ini yang apa ya? Kembarannya yang kemarin ini. Ini cuma 20 jutaan koma, ini tahunnya 90-an. Nah, ini nopolnya AD. Kemarin itu sudah laku yang 10 jutaan koma. Ini ada lagi harganya 20 jutaan koma. Yang minat silahkan L300. Pintunya ada dua ini ya. Nah ini L300, barangkali main konsumen berkenan silahkan. Nah adalah seperti ini untuk mobilnya. Insya Allah kalau jenengan pakai apa ya, pakai keliling-keliling daerah desa bisa ini. Seperti ini 20 jutaan koma ya, barangnya seperti ini ya. Insya Allah jalan kalau beli mobil ini dapat barokahnya juga ini. Nah, ini terutama ada Yaris tahunnya 2019 pemakaian, harganya kita jual cuma 160 jutaan. Yang minat silahkan. Terus sebelahnya lagi ini juga ada tahunnya 2018, harganya 170 jutaan. Prabu Motor itu jual tergantung dapatnya, dapatnya agak mahal kita jual ya murah tetepan. Nah gitu ya main konsumen. Jadi Prabu Motor walaupun dapatnya mahal tetap jualnya murah. Contohnya seperti ini Jazz RS GK5. Ini jelas rugi ya, jelas rugi. Ini kita jual cuma 168 juta ini. 2014, 2014 Jazz RS GK5. Matic ya, Mas? Matic. Matic manual? Matic. Transmisinya otomatis ya? Ya. Transmisi otomatis. Oh, manual. 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 Ini yang manual. Kalau yang Matic ada itu 170 koma. Jazz RS juga. Nah, pokoknya banyak sekali nanti kalau jenis-jenis mobil-mobil seperti ini di Prabu Motor, enggak usah khawatir, tinggal pilih saja nanti. Pilihan
jenengan lagi membludak. Nah, seperti ini untuk mobil-mobil yang ada di Kerajaan Mobil Prap Motor. Hari kita ada lagi Innova Reborn tahunnya 2019 pemakaian. Ini kita obrol juga ya main konsumen, cuma 279 juta. Yang minat silakan. Innova Reborn sudah di-upgrade yang model terbaru ini ya. Model terbaru tipenya tipe G. Transmisinya manual. Transmisi manual, kilometer masih di bawah 100 ini. Nah, transmisinya manual. Ini cuma kotor-kotor aja ya. Bahan bakarnya diesel, solar. Ini harganya cuma 279 juta. Yang minat silakan. Innova. Nah, Innova di Prap Motor juga banyak nanti. Innova Zenik itu baru masuk juga ini. Barusan masuk. Tuh ya, sampai ujung sana itu stok-stok Innova Reborn, mobil-mobil besar semuanya. Tinggal pilih saja. Yang mana? Oh, yang abu-abu ini. Nah, ini juga ada Innova Reborn. Harganya cuma 207 juta. Ini sudah berkas cabutannya sudah jadi ini ya. Nomornya B Jakarta. Yang minat silakan, nanti tinggal masukkan di Surabaya. Nah, ini transmisinya otomatis ini, Innova Reborn. Cukup murah meriah. Kalau konsumen mau silakan, bisa langsung dibungkus, bisa langsung dibawa pulang. Innova Reborn. Nah, Pajero pokoknya membludak kalau di sini di Prap Motor. APV juga mulai dari harga 50-an kemarin. Yang warna putih juga ada. Terus ada juga Isuzu Panther. Nah, Panther pickup 100-an ini ya, kurang lebihnya. 9-100-an. Dan untuk mobil-mobil yang ada di Prabu Motor Ponorogo yang ada di Kecamatan Babatan, ini mobil-mobil mulai dari harga 10 jutaan. Itu harga cash bukan DP. Jadi untuk jenis-jenisnya sedan semacam ini seperti Honda Accord, ini tahunnya 87, nopelnya juga sudah lokal AE. Harganya cuma 16 juta. Nah, 16 juta saja. Terus Espace itu juga 10 jutaan itu 10 jutaan koma. Nah, 10 jutaan koma. Chery juga 10 jutaan koma. Terus ada sejenis sedan-sedan. Sedan-sedan yang tahun-tahun muda banyak sekali nanti. Di belakang sana juga ada itu sedan, harganya cuma berapa itu? Nah, itu ya. Itu juga 10 jutaan itu 10 jutaan koma. Yang minat silakan. Jadi di Prap Motor itu stoknya banyak dan melimpah. Kalau Datsun kayak gini mulai dari harga 60-an, Xenia juga mulai dari 50 jutaan. Silakan tinggal pilih, bisa jalan pinang. Tanpa datang ke showroom juga bisa, pembeliannya via online. Nah, terus untuk mobil-mobil untuk anak muda, ini deretannya ya. Semacam Honda Jazz. Nah, ini Honda Jazz yang facelift 2016-17-an. Ini kurang lebih 190 jutaan juga ini ya. Kurang lebih 190 jutaan. Terus Mazda 2. Baru saja masuk ini di Kerajaan Mobil Prap Motor. Ini tahun 2000 berapa ini ya? Baru masuk 2008 atau 2000 berapa ini? Atau 2013-an. Transmisinya otomatis ini. Silahkan nanti bisa ditanyakan sama tim marketing yang ada di deskripsi untuk nomornya. Nah, itu juga ada seperti Yaris Jazz HR-V. Nah, ini juga membludak ini. Terutama ini HR-V Prestige harganya 2038 2015. Kalau yang mau lebih murah itu 220, HR-V Prestige. Walaupun tahun sama di Prap Motor itu harganya berbeda-beda karena jual tergantung dapatnya. Ini juga ada Yaris ini tahunnya 2018-an, harganya kurang lebih 170-an, Yaris Joker. Terus ini juga ada HR-V Prestige, ini 200 juta pas ini, warna merah HR-V Prestige. Pajaknya telat. HR-V Prestige harganya cuma 200 pas, pajaknya telat ya, pajaknya off. Terus apa lagi? 15-an, ini masih 200-an lebih dikit. Terus mana lagi? Ultimate ini juga 2018-an. Wes pokoknya banyak nanti di Prap Motor, tinggal pilih saja. Ini juga Ultimate 2017 193 juta. Kurang murah apa coba di Prap Motor? Terkait pajak bisa kita bantu nanti. Ini kita ada lagi Expander Exit tahunnya 2019 automatic transmisi. Harganya ini kita jual cuma 179.500. Yang minat silakan. 2019 transmisinya automatic. Yang minat silakan. Ini juga Expander tapi yang GLS. Tipe tengah-tengah, di bawahnya lagi ada GLX. Ini paling 170-an biasanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemahalan dinego aja. Silakan, kecuali yang obral. Kalau obral itu jual, insya Allah jual rugi kebanyakan. Kalau obral banyak yang ruginya. Nah, ini 2018 cuma 196 juta ini. Ultimate juga ini ya. Ultimate. Banyak sekali yang diobral.
tinggal pilih saja. Nah, ini kita ada lagi Innova Reborn tahunnya 2019-an ya. Nopolnya N, harganya cuma 300 berapa Mas? 300 berapa? 307 juta 2019. Pajaknya juga hidup tapi mepet. Nanti terkait pajak atau balik nama atau cabut berkas bisa kita bantu. Nah, pokoknya Innova Reborn sampai ujung sana itu stoknya banyak, tinggal beli saja nanti untuk konsumen-konsumen. Terus terkait mobil-mobil besar semacam Fortuner, nah itu di Praf Motor juga ready. Nah, kalau njenengan ragu beli mobil di Praf Motor, bisa bawa juru cek atau bawa mekanik ya, kayak masnya juga ini, bawa mekanik untuk cek-cek jenis Innova Reborn. Nah, seperti itu ya, sampai mana stoknya, sampai sini. Ini sampai ke belakang stoknya ada semua ini, tinggal beli saja nanti. Nah, itu stok-stoknya ada di Praf Motor. Nah, ini kita juga ada lagi Fortuner. Fortuner tahunnya 2012-13an warna putih favorit. Nah, ini mobilnya. Harganya kita jual murah cuma 229 juta. Nah, yang minat silakan Fortuner TRD ya. Fortuner TRD Sportivo warna putih favorit, transmisi automatic. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Barangkali konsumen minat silakan. Cuma 229 juta. Nah, monggo silakan dibungkus di pinang warna putih favorit. Terus ini kita juga ada lagi APV Arena. Nopolnya G, daerah Grobogan ini biasanya. Harganya kita jual cuma 79 juta, tahunnya 2011. APV Arena transmisinya manual. Dan juga ini Innova Reborn, ini 200-an koma ya Mas Yan, bensin ini. Nopolnya AB. Terus apa lagi ya main konsumen yang mau disebutkan? Coba nanti komen di kolom komentar. Nah, karena masih banyak sekali mobil-mobil yang akan kita obrol di kerajaan mobil Praf Motor sini. Ini kita ada lagi Innova Reborn tahunnya 2020, pajaknya pun juga hidup. Harganya kita jual cuma 316 juta saja 2020. Yang minat silakan. Nah, warnanya hitam. Nah, seperti ini untuk mobilnya, transmisinya manual. Kilometer jalan berapa ini? 58.000 ya untuk kilometernya. Kilometer 58.000. Fortuner solar-solar ini barusan masuk ini 170 jutaan. Expander daripada jalan beli baru juga baru datang. Hari kita ada lagi Pajero tahunnya 2011-an. Harganya cuma 195 juta. Yang minat silakan. 2011 ya untuk tahunnya 2011, warnanya hitam. Pajero Exit ini. Nah, monggo kalau jalan berkenan. Transmisinya automatic. Nah, seperti ini. Baru masuk dapat dari tukang tambah. Mobilnya juga masih kotor ini. Nanti kalau jenengan beli tetap kita bersihkan. Dan juga Innova Reborn ini yang baru masuk. Nah, itu banyak sekali mobil-mobil yang baru datang. Terus ada juga ini Yaris 2016-an, harganya cuma 140 jutaan. Ya, minat silakan. Nah, ini kita ada lagi HR-V, tahunnya juga muda ini ya. Warna putih favorit. Harganya cuma 179.500. Yang minat silakan. Nah, transmisinya matic. Nah, matic. Oh, ini yang tipe E ya. Yang tipe E yang sudah pakai tombol, yang tipe E, varian tertinggi. Tertingginya lagi ada Prestige. Nah, kalau di bawahnya lagi ada tipe S. Monggo kalau jalan berkenan, cuma 179.500. Ini Fortuner langka ya, warna putih favorit. Ini tahunnya 2011-an. 10-11-an ya, nopolnya juga lokal AD. Harganya ini kita jual cuma 206.500. Yang minat silakan, warna putih favorit. Ya, mobilnya juga sangat terawat. Nah, transmisinya automatic ini. Yang transmisi automatic, nah, mobilnya ini barusan masuk dapat dari tukar tambah ini. Habis dipoles kayaknya. Oh, belum. Ini kusam nanti bisa kita poles nanti, enggak apa-apa. Monggo kalau sampean berkenan, silahkan. Terus ini kita juga ada lagi Yaris. Yaris lele nopolnya juga sudah lokal AE tahunnya 2000. Kalau dilihat dari platnya itu tahun 2016-an ya. Ini harganya kita jual cuma 133 juta. Yang minat silakan. Pokoknya antara 14, 15, 16 ini, kalau yang model-model seperti ini. Transmisinya manual, transmisi manual. Kilometer jalan berapa ini? Kilometer jalan 105. Jadi untuk kilometer di Praf Motor itu asli, real, nyata, tidak pernah otak-atik untuk terkait kilometer. Barusan dapat juga ini. Nah, terus Xenia 100-an lebih dikit, ini CRV juga 100 lebih dikit. Terus ada juga ini L300, itu 69.500 ya. Nah, sampai ujung sana stok-stok Praf Motor lagi banyak dan membludak. Ini untuk jenis-jenis Expander, banyak sekali mobil yang diobral. Expander di Praf Motor mulai dari 160 jutaan. Terutama ini ya, Expander Exit tahun 2018, harganya ini kita jual cuma 170
79 juta. Nah, yang minat silakan. Terus sebelahnya lagi ini juga ada warna silver. Ini 170-an juga, ini tahunnya 2020 pemakaian. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ada Xpander Sport, ini di bawah 200 juga ini ya, nopolnya L Surabaya. Xpander Sport di bawah 200. Oh, cuma 189 nih. Xpander Sport 2018. Terus Xpander Ultimate 2017 harganya 195 juta. Ultimate apa Exit ini ya? Ultimate. Sudah pakai tombol Ultimate ini berarti. 2017 dengan harga 195 juta. Yang minat silahkan. Lagi banyak pokoknya. Harganya cuma 68 juta. Ini Vios juga baru dapat ya, baru masuk ini. Nah, ini Vios buat anak-anak muda yang minat silahkan. Jenisnya Vios. Baru masuk itu. Next over, transmisinya automatic. Transmisi automatic. Harganya cuma 68 juta aja ini. 68 juta aja yang minat silahkan. Warnanya silver. Ini kita ada lagi Toyota Avanza, tahunnya 2011. Pajaknya juga hidup, harganya kita jual cuma 85 juta ya. Tipenya tipe G, yang minat silakan. Baru dapat, masih kotor, luarnya aja masih kotor kayak gini. Nah, langsung kita reviewkan buat panjenengan. Ini transmisinya automatic. Nah, kalau jalan berkenan silahkan. Harganya cuma 85 juta. Nah, 85 juta yang minat silahkan. Monggo, kalau jalan berkenan. Bisa dihutang tanpa bunga juga. Dan juga ini Livina sama Avanza. Baru datang. Ini lagi banyak stok-stok kita yang baru datang. HR-V, Xpander. Nah, ini mobil-mobil yang masih berserakan, masih berhamburan, belum tertata rapi di gudang-gudangnya. Ini mobil-mobil yang baru saja datang dan harganya pun belum muncul di data kalau baru datang seperti ini. Nah, itu ya. Baru masih proses pengecekan sebelum masuk di perahu motor. Semacam Livina ini dibawa pak supirnya juga masuk, baru masuk ini. Yang minat monggo silahkan, kalau jangan minat dengan unit-unit yang kami review. Nah, ini kita ada lagi Nissan X-Trail harganya cuma 99 juta. Tahunnya 2009 ya. Kalau terkait masalah pajak atau masalah balik nama titip perahu motor bisa kita bantu. Kalau jenengan lihat mobil, plat pajaknya jauh, platnya jauh, nanti titip Prabu bisa kita bantu cabut berkas, balik nama ataupun perpanjangan. Terus ini kita juga ada lagi L300 pickup ya, nopolnya juga sudah lokal AE. Tahunnya piro Mas iki, Mas? Mas Arul. Tahun piro? Iki L300 90-an. Tahunnya 90-an ya kurang lebihnya. Ini harganya kita jual cuma 39.500, yang minat silakan. Bensin ya. L300 ini cuma 39.500, yang minat silakan. Monggo. L300 ini tahunnya 90-an kalau tidak salah. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing kita. Dan juga ini Honda Jazz. Baru masuk juga ini ya, Honda Jazz di Prav Motor. Terus Agya, ini semacam mobil-mobil city car di Prav Motor juga banyak nanti kalau mau cari-cari di sini. Mulai dari harga start 60 jutaan ready. Terus ada juga ini Mirek, tahunnya 2013, harganya cuma 77 juta. Terus Exover depannya lagi itu juga harganya cuma 69 juta ini kalau tidak salah. Exover, pokok 60 koma. Terus ini Datsun Go 2016 harganya. Ini kita ada lagi R3, bahan bakarnya solar. Nopolnya juga sudah lokal AE, tahunnya 2017, pemakaian 2018. Harganya ini kita jual cuma 129 juta aja ini ya. 129 juta jalan bisa bawa pulang R3 bahan bakar solar. Ini langka, mobilnya jarang ada. Hybrid, transmisinya manual. Cuma 129 juta aja yang minat silakan. R3 bahan bakarnya solar. Terus untuk mobil-mobil yang bisa kredit DP ringan, DP dari mulai dari 2 jutaan, 3 jutaan bisa. Ini angsuran sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan. Silahkan, di Prabu Motor juga tersedia untuk mobil-mobil yang kredit DP minim. Semacam Wuling, Kalya, sama Sigra. Nah, itu contoh-contoh mobil yang bisa kredit DP-DP ringan. Terus untuk mobil-mobil keluarga semacam Livina, Avanza, Mobilio, ini ada di blok sini semua. Untuk jenisnya Livina mulai dari range harga 60-an tersedia di Prav Motor ya. Jenis-jenis Livina mulai dari harga 60 jutaan bahkan sampai 100 jutaan ada semua di Prav Motor. Tinggal pilih saja, tinggal menyesuaikan budget kantong panjenengan.
Terus kita juga ada lagi Mobilio tahunnya 2014. Ini tipenya RS, harganya cuma 139 juta. 139 juta jenengan bisa bawa pulang Mobilio tipenya RS. Kalau jenengan lihat lampunya kusam seperti ini, nanti sebelum jenengan bawa pulang juga bisa kita poles dulu nanti ya. Kita poles dulu. Ada juga ini R3. R3 tahunnya 2014 pemakaian, harganya cuma 104 juta aja ini, yang minat silakan. 2014 pemakaian, harganya cuma 104 juta. Yang minat silakan. Terus ada juga ini Honda Mobilio 2014, tipenya tipe E, harganya cuma 112 juta. Ya, betul. Baru masuk juga. Nah, ini kita ada Wuling Convero ya, daripada sampean beli baru. Ini kita ada baru dipakai 1 tahunan, harganya kita jual cuma 99 juta. Nah, yang minat silakan, daripada sampean beli mobil baru. Pokoknya banyak kalau jenis-jenisnya Wuling seperti ini. Di Kerajaan Mobil Prabu Motor, ini bisa kredit DP ringan juga ini ya. Transmisinya manual. Nah, yang minat monggo silakan. Kalau jenengan cari-cari Wuling. Dan di sana tuh untuk stok-stok mobil jenisnya Innova. Innova ready mulai dari harga 80 juta nanti di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Nah, stok-stok Innova di Prabu Motor lagi membludak dan banyak sekali mobil-mobil yang diobral. Ini kita ada lagi Expander Sport. Tahunnya 2019 pemakaian. Harganya kita jual murah cuma 194 juta saja. Yang minat silakan. Warna hitam. Expander Sport transmisinya matic. Transmisi automatic ini cuma 194 juta. What? Ya betul, 130-an 140-an. Terus ada juga ini Isuzu Traga. Isuzu Traga ini baru masuk. Ini kurang lebih 190-an. Isuzu Traga. Ada juga itu Fortuner baru masuk juga itu Fortuner. Warna hitam. Nah, ini kita ada lagi Honda Mobilio tahunnya 2015-an warna putih favorit. Harganya ini kita jual cuma 109 juta. Mobilio ECVT ya, tipenya ECVT. Automatic. Automatic transmisi baru dapat. Terus ini kita juga ada lagi depannya Innova tahunnya 2012-13-an. Ini harganya cuma 129.500. Nopolnya juga sudah lokal AE. Pajaknya telat 2 kali ini. Pajaknya telat sekitar 2 kali. Innova Barong, nopolnya juga sudah lokal AE, harganya cuma 129.500. Tahunnya 2012-13-an. Ada juga ini Isuzu Panther. Isuzu Panther baru masuk juga ini. Nah, yang minat monggo, ini kurang lebih 130-140-an. Warnanya hitam. Warna hitam tahunnya 2013-an nih kalau tidak salah. Mobilnya bagus dan terawat. R3 tahun 2015 warna putih favorit. Nopolnya R. R itu daerah Jawa Tengahan ya. Daerah Jawa Tengahan, harganya cuma 100 lebih dikit nih. Baru masuk 100 lebih dikit, tidak banyak. Dikit tuh dikit, enggak banyak ya berarti. Nah, betul. Dan juga ini BRV, nopolnya juga sudah lokal AE. Tipenya tipe E, tahunnya 2016, harganya kita jual cuma 156 juta. Yang minat silakan. Honda BRV tipenya tipe E, tahunnya 2016. Baru dapat, baru masuk. Kilometer baru jalan 94.000. Nah, untuk kilometernya jalan 94.000. Di Prabu Motor juga bisa melayani pembelian secara online maupun offline ataupun tukar tambah. Dan bisa juga dihutang tanpa bunga. Tidak usah khawatir kalau uangnya kurang. Bisa ditukar sama motor kalau jenengan punya motor. Untuk DP, untuk kredit, bisa. Pokoknya fasilitas-fasilitas di Prabu Motor itu kita lengkapi. Buat para main konsumen. Buat mempermudah konsumen-konsumen yang beli mobil di Prabu Motor. Terutama mobil-mobil keluarga. Nanti ada banyak yang bisa jenengan pinang. Di sini nanti tepatnya. Nah, itu deretannya mobil-mobil keluarga yang bisa jenengan pinang. Silakan komen di kolom komentar mobil apa saja yang pengen direviewkan buat para main konsumen. Ini kita ada lagi Honda BRV, tipenya tipe E, tahunnya 2016 ya. Tipe E ini yang tipe-tipe sedang. Nah, tipe sedang di atasnya lagi Prestige. Ini harganya kita jual cuma 149 juta aja ini ya. Cuma 149 juta jenengan bisa bawa pulang. BRV transmisinya manual. Nah, setirnya juga masih jeruk purut ini. Nah, untuk interiornya seperti ini. Baru masuk kemarin. Terus ada juga ini Terios. Terios tahunnya 2014-an ini, tipenya tipe X. Tipenya tipe X kalau tidak salah.